Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak buat DIY sikit. Tengok ni ada batang kat Zik ni. Tak adalah, bukanlah batang pun. Dia punya ni, ini apa benda ni, Zik akan tunjukkan dekat korang apa yang Zik nak buat. Zik rasa benda ni sebenarnya benda kecil je. Zik nak kongsikan kepada korang jugalah apa yang DIY Zik nak buat. Benda ni kecil, tapi benda kecil itulah boleh nampakkan kereta korang memang cun. Okay, jadi ini apa yang Zik nak buat. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Korang nampak kat sini dia ada line ni tau. Okay, macam Zik punya ni memang dah nampak macam buruk sikit lah. Disebabkan dia punya nampak ada kesan putih ni. Sebab sebelum ni Zik pernah pakai batang benda ni lah. Dual trim ni panggil dia. Trim cover ni. Cumanya Zik bercabut balik sebab dia dah tak melekat. So Zik beli baru. Dan Zik nak pasang yang baru. Cumanya nak pasang yang baru, kita pakai yang ni. Alright, yes, kita pakai yang ni. Cumanya yang ni Zik tak berapa suka sebab dia chrome lah. Bukan tak berapa suka, tak berapa minat lah. Ada yang minat chrome, ada yang tak minat chrome. Jadi Zik tak berapa minat chrome. Dan yang ni bukan original Pro 2. Yang ni Zik beli yang third party punya. Kalau original Pro 2, dia akan sampai hujung ni. Cumanya yang ni bukan original Pro 2, dia sampai sini saja. Dan lebih okey sebenarnya untuk Zik sebab dia tak perlu buka benda ni lah. Sebab kalau buka benda ni ada lubang dan takut air boleh masuk. So benda ni korang pasang, korang dah tak perlu bimbang air masuk dekat belah sini. So Zik pakai yang ni. Cumanya daripada chrome ni, Zik nak tukarkan dia, yes, kepada carbon. Carbon, bukan carbon . Okay, carbon ni, yang ni Zik dah buat yang untuk depan. Tapi jangan risau, Zik akan sharekan kepada korang macam mana nak wrap ni untuk sesi DIY kita. Okay, jadi macam ni. Ini belah sebelah. Okay, yang sebelah sini kita letakkan dia dekat sini. Dan automatic dia nampak cun guys. Tapi Zik nak kena betulkan sikit kat sini. Nak kena matikan lah. Nanti Zik akan tunjukkan apa itu cara matikan untuk wrap ni. Okay, jadi guys, jom kita wrap benda ni. Okay guys, apa yang korang perlukan adalah ini memang perlulah. Ini benda ni kan, pisau. Lepas tu kita ada yang ni Zik nak cerita sikit. Daripada lighter yang korang beli, korang perlu beli benda ni lah. Sebabnya benda ni dia, bila kita tembak dia, api dia, dia hasilkan api warna biru. Bila api warna merah, merah ni dia akan buat stiker ni terbakar. Kalau biru ni dia cuma panaskan stiker tu tanpa terbakarkan dia, tanpa hanguskan lah. So kalau contoh macam korang pakai stiker warna kuning, kalau macam carbon ni tak nampak lah kalau hangus kan, sebab dia warna hitam. Tapi kalau korang pakai stiker warna kuning, memang dia akan nampak hangus tu lah, warna hitam tu. So sebab tu korang kena beli yang macam ni. Kat DIY pun ada, jangan risau. Dia tembak api biru sahaja. Okay, jadi lepas tu kita ada stiker carbon lah. Jadi jom kita mulakan proses untuk kita wrap benda ni. Okay, untuk wrap benda ni, macam Zik beli ni, dia ada plastik ni lah, macam plastik cover dia ni. So apa yang perlu kita buat adalah koyakkan je lah plastik ni. Okay, selepas kita dah koyakkan benda ni, baru kita boleh wrap. Okay, jadi jom kita mulakan proses wrap kita. So kita mulakan daripada tepi ni dahulu.
tepi ni biar kita biarkan dia lebih lah. So lebih tu maksudnya lebih kat sini, nampak kan? Dekat sini ada lebih. So kita lekatkan dia ikut tengah, ikut tengah macam ni. Okay, okay, ikut tengah macam ni. Lepas dah tengah, korang boleh ni lah, tekan kat tengah ni, bagi dia semua serata lah, tak ada bubble. Yang ni korang tak perlu pakai alat untuk apa ni, macam orang panggil dia scraper kan, untuk bagi dia tu tak perlu pun, sebab benda ni kecil, jadi kita pakai jari saja. Lepas tu kita akan lekatkan tepi ni, tarik tepi ni, bagi dia lekat. Ok, lepas tu dah terlekat kan, lepas tu kita lekatkan kat belakang ni. No, no, don't play, don't play. Ok, jadi kat akhir ni nanti korang akan nampak dia macam terlipat macam ni. So, apa yang kita perlu buat adalah untuk kita ni, kita akan potong dia empat segi lah, supaya benda ni boleh tutup nanti. Kalau ni nanti, kalau korang tak potong ni, nanti korang tutup ni, dia akan tak melekat. So, benda ni kena potong dulu lah. Jadi kita potong. Okay, dah potong ni, boleh cabut lah. Okay, lepas korang dah potong tepi ni, so kita buat kat tepi ni pula. Alright, dah potong yang ni. Kita okay, untuk tutup benda ni, sebab dia curve, Zik sarankan adalah untuk korang panaskan dahulu bahagian depan ni. So panaskan, cara untuk panaskan adalah korang jangan direct macam ni sahaja. Korang macam ni je, sekilas je, sekilas macam ni. Lepas tu baru korang tekan dia. Okay, tekan kena sikit-sikit. Okay, tekan macam ni, jangan tekan terus. Tekan sikit-sikit dekat belakang ni. Okay, alright, bila dia dah keras balik, korang panaskan lagi, bagi dia lembut. Okay, selepas dah lembut, baru korang tutup dia. Okay, selepas dah tutup macam ni, ini kita akan mulakan proses mematikan stiker ni lah. Okay, untuk proses mematikan stiker ni, okay, contohnya, sebab kalau kita tak matikan dia, nanti dia akan terbuka balik macam ni, bila panas sejuk. So untuk matikan dia adalah bila kita dah tutup macam ni, kita lalukan api dekat dia, lalukan macam ni, tekan dan lalu. Lepas tu kita tekan dia. Korang boleh nampak beza mati dan tak mati. Yang ni memang susah dah nak tanggal, sebab dia dah memang lekat habis. Jadi korang tak perlu risau untuk pakai lama. Okay, dah siap, dah siap matikan. So kalau korang nampak kat sini, dia ada lebihan yang menghalang 3M ni. Jadi apa yang perlu buat adalah kita potong tepi ni sikit untuk dia tak halang, dan lepas tu kita cabut ni. Okey, dah siap. So ini kita matikan lagi sikit. Alright. So dekat sini macam zig ni, dekat atas ni,
Sebenarnya kat sini korang boleh nampak lah, dia ada lagi sikit bubble kat sini. Untuk matikan dia, Zik akan sekilaskan api dia kat sini. So Zik kilaskan dia dan Zik akan mati belah sini lah. So korang boleh nampak, nampak ada line kat situ, dengan yang kat sini tak ada line langsung. Sebab tu pentingnya ada benda ni lah, benda api ni kan, supaya dia senang kita nak bagi dia tak menggelembung. Sebab kadang-kadang bila kita buat benda ni, mula-mula nampak okey, lepas tu bila kita dah pasang kat kereta kita, dalam berapa hari tengok-tengok dah menggelembung dah, takkan kita nak buka balik kan, betul tak? Okey, dah siap. Macam Zik, Zik tak cukup kat sini, tapi tak apa, Zik sambungkan aja. Dia takkan nampak obvious sangatlah. Macam ni Zik sambungkan. Kalau korang nampak daripada jauh, dia tak berapa nampak lah. Tapi kalau tengok dekat-dekat, nampak lah dia bersambung kat sini. Tapi kalau daripada jauh, tak adalah berapa nampak sangat. Ada nampak sikit lah, tapi tak apalah, ada modal lebih kita celupkan aja kan. Alright, dah siap dah guys. Dia punya result dia tak adalah professional, boleh lah kan untuk DIY, tapi nampak cun dah lah. Dah nampak ni, yang tak adalah nampak chrome tu dah. Okay, jadi dah settle ni. Zik nak touch up sikit ni, lagi sikit ada gelombung-gelombung sikit ni, lepas tu kita pasang dekat kereta. Alright. Alright guys, dah siap, dah pasang. Memang Zik puas hati, cun tak puas hati 100% sebab ada kesan, nampak kesan sambung. Lagi satu, Zik terlupa ni dah tak sama lah. Ni belah sana, belah kanan, tapi ni belah kiri. Tapi tak apalah, nanti Zik akan cari stiker yang panjang supaya dia tak ada macam ni, lepas tu Zik akan cabut dan buat balik lah. So yang ni pun dah siap letak. Memang cun dah tak nampak dah benda-benda macam putih ke ni, nampak kilat cun je. Ok, jadi itu sahaja DIY untuk Zik kali ini. Semoga ia bermanfaat kepada korang. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, turn on notification. Jika anda ingin Zik cuba DIY lain di kereta Zik, korang boleh komen di bawah. Dan kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Ciao.